Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Ketemu lagi kita ya. Hari ini kita mau jalan lagi saudara, pakai umpan kombinasi antara tritip dan umpan racikan kita biasanya. Nanti bakal diadon karena kita masih baru sampai di spot ini, masih nunggu air agak kecil dulu, baru kita nanti bikin umpan beberapa titik. Tadi malam ini hujan saudara, tadi sungai di luar itu banjir. Untungnya kita pas masuk di sini nih, sungai ini kita tidak kena banjir. Mudah-mudahan nanti ada cinta kita hari ini, bisa dapat kakap lagi, udang galah lagi, pokoknya banyak lah. Ikutin terus keseruan kita hari ini saudara ya. Bapak mau aduk umpan. Krecek. Nah, banyak udang lepas-lepas soalnya gak. Jalak kita ini apa namanya, renggang jalak kita ini saudara. Gedeknya di bawah itu satu biji. Lumayan. Gede-gede eh. Kita cek dari dekat ya. Nah, itu dia. Alhamdulillah sama buah nipah sama anak ikan penjaga gawang tuh. Anak ikan kikap. Bahaya itu kalau kena. Kita nambah umpan kah? Kita mau nambah titik umpan ke bawah saudara. Jadi kita mau ke bawah dulu. Tes ini umpan pencegatan di bawah ada enggak ya? Yang lebar juga jalak 2,5 meter. Kalau terbuka semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, lumayan kan kanan lah tuh. Oh, alhamdulillah, setengah kompek tuh. Ada setengah kompek. Gunul-gunul juga udangnya. Udang semua ini, mana ikan kakap ini nih, aduh. Lumayan. Masih pagi kita ini. Santai saja. Jangan lupa ditinggalkan umpan legend kita, wakaf. Mari kita tes umpan kita yang di sini. Umpan terus pucuk nipah ini biasanya gacor ini saudara, karena pucuk nipah ini kan berbau-bau alami gitu. Teori sendiri. No, ya kan? Oh, apa? Tidak percaya kata kameramen. Nah. Kameramen ini asal bunyi aja tapi ada betulnya bang bapak. Lumayan setengah kilo sudah. Nah, size nya no, ada yang stupi, penting stupi nih, mantap betul tuh. Tinggal umpan ini. Oh. Pak ada dekat betul. Dekat sekali bapak ini. Mak jereng. Nah. Tengok, tengok. Yang bapak banyak di sini. Masya Allah. Wah, mantap. Mantap saudara. Nah.
Alhamdulillah. Apa itu? Wah, agak merah-merahan kakinya, kayak udah malam. Wah, mantap. Rezeki kita hari ini saudara. Alhamdulillah. Kita kumpul dulu ya. Speednya terlalu laju ini saudara. Ini susah kau ini, tidak ada rem-reman. Ya, buru-buru, buru-buru. Pas akurat sini, kita dekatin dari sini. Nice. Mendidih, mendidih, mendidih. Oh. Alhamdulillah. Nah, Muhammad banyaknya di tangan bapak itu. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Ini gimana ini mendidih terus kita ini, Saudara? Nah. Kameramen ini jadi tukang kumpul dulu ya, Saudara. Karena kebut-kebutan sama air. Oke, kita kumpul dulu. Buru-buru nih. Enggak terasa kita tadi nunggu, soalnya nunggu air santai-santai sekali air sudah kecil begini. Turunnya enggak terasa airnya, tiba-tiba kecil aja. Sampai kita ke sini sudah. Talimpua ya Rabah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hampir jadi angka 8. No, masya Allah hujan. No. Wah, setukuh lagi. Kayak hujan, saudara-saudara. Kayak air mendidih. Astagfirullah lagi. Mantap sekali. No. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tuh. Nah, masya Allah, berkompek-kompek. Nah, kumpul gas itu satu lagi. Buru-buru nih bapak ini. Kita lanjut ya, saudara. Ini biar aja kita, nggak usah dikumpul dulu. No, wah, ya hujan. Kita mau tengok ini. Tadi bapak talimpua sebiji umpan di sini bilangnya. Apa talimpua coba? Lewatan nih banyak sekali, berapa sampai ke 100 ekor nih, kayaknya sampai deh. Kita langsung saja karena ngejar air ini sudah terlalu kecil nih saudara. Nah, mari bismillahirrahmanirrahim. Kemana bah? Kesini bah. No, di sini tambahannya saudara. No, alhamdulillah rabbil alamin. No, di sini baru kita kumpul. No, tuh ada udang galahnya. Kumpul dah. Ada yang ini. Kita langsung ke hilir deh saudara. Kita mau kumpul, oke? Buru-buru nih ngejar air soalnya. Oke, kita mau pindah ke bawah dulu sedikit saudara. Ini update dapat kita. Oke, kita pindah ke bawah dulu saudara. Lumayan nih.